Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini gue akan melanjutkan video tentang game Heroes War Counter Attack yang belum ada rilis di Play Store Indonesia ya. Jadi buat teman-teman silakan simak pembahasan gue di video ini dan mohon bantuannya untuk mensubscribe channel Noob King. Semoga channel gua bisa berkembang dan silakan teman-teman untuk komen yang sopan ya. Dan hari ini khusus buat kalian semua gua akan menjelaskannya sampai detail mungkin. Semoga kalian paham dari penjelasan video-video dari channel Noob King ini. Oke teman, sekarang kita lanjut ke videonya. Kita langsung start aja. Di game ini ya full bahasa Indonesia. Kemarin gua udah jelasin game ini full bahasa Korea. Jadi bukan full bahasa Indonesia ya, maaf ya. Jadi buat teman-teman harap dimaklumi kalau ada kata-kata gue yang salah, harus dimaklumi ya. Jadi hari ini gue akan menjelaskan semuanya, apa aja yang ada di itu dan bagaimana cara bermainnya, sedetil mungkin gue akan menjelaskannya. Oke, sekarang kita akan coba, kita buka dulu ini nih kotak ini, hadiahnya dulu. Di video yang kemarin gua sudah menjelaskan cara apa, fitur-fitur apa aja yang gua jelaskan kemarin. Sekarang gua akan praktekkan cara bermainnya. Sekarang ini kostum semua. Ada semuanya dari sini, kita beli bisa di sini 200.000, ada 100.000. Ini gelang 100.000. Bajunya 200.000. Oke, kita keluar dulu. Sekarang gua akan langsung ke hero-nya aja dulu. Ini kostum gua sekarang ini. Teman-teman udah bisa lihat semua. Sekarang gua akan coba upgrade ya. Tekan tangannya yang ini, kuning ini, oranye ini. Kita langsung oke, 9, kita 9 ini sampai 15, kita 9 aja. Kalau itu berhasil, kalau keluar asap hitam ini tidak berhasil ya teman-teman. Jadi biar teman paham ya. Oke, 105 jadi 188. Oke, kita okein, kita keluar. Seperti itu semuanya untuk upgrade kostum, sepatu, gelang, sarung tangan, senjata atau pisaunya. Terus cara menaikin levelnya seperti ini ya teman-teman. Gua akan coba menjelaskan buat teman-teman yang belum paham dengan cara menaikin levelnya. Oke, gua akan coba naikin levelnya ini. Bentar dulu. Gua kayaknya belum ambil hadiahnya tadi. Gua ambil dulu. Oke, dapat 5. Oke, sudah. Nah, di hero ini ada titik plus. Nah, tadi gua udah dapat ada 5 ya. Ini untuk 1 2 3 4 ini cuman kalau yang ini untuk satu kali yang hijau. Kalau yang biru ini dia untuk bisa cepatnya 2 kali atau 3 kali. Terus yang paling max levelnya itu yang paling bawah, oranye yang keempat, itu bisa langsung satu level. So oke, gua akan coba ini. Ini yang ada 5, kita 1 5 ya, 4 5. Oke, max level sih 19. Begitu caranya teman-teman ya untuk naik levelnya, seperti itu. Sama dengan pemasangan kostumnya seperti ini. Gua jelasin lagi.
Sarung tangan, sekarang sarung tangan gue belum ada. Sekarang gue akan pasang sarung tangannya yang bintang 3. Kita tekan tengahnya. Terus cincinnya belum ada. Gue pasang cincinnya dulu. Gue contohin ini. Yang ini aja. Oke, kita tekan tengah lagi. Tuh pasang. Udah. Upgrade-nya tadi udah gue jelasin. Sekarang gue akan coba keluar. Ini peningkatan statusnya itu attack-nya 2173. Jadi tiap hero-nya sama dengan ini juga. Ini gue pakai senjatanya ini. Senjatanya ini. Jadi kita mendapatkan senjatanya di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba mendapatkan senjatanya modalnya seperti ini. Kita akan coba summon. Summonnya adanya di sini ya. Nah, ini ya. Ini yang tadi yang SSR. Di sini bukan hero aja ya, bukan kartu hero aja ya, senjata juga bisa di sini. Di sini macam-macam. Oke, gua akan coba untuk pakai tiket. Gua dapat tiket ini 5 ya di atas ya. Yang dekat kristal itu gua dapat 5. Gua coba kira-kira gua dapat SSR apa tidak. Oke, kita langsung coba. Ini satu aja. Ini pakai kristal dulu. Saya gua akan coba pakai kristal ya semuanya. Kira gua dapat apa nih? Sepatu R. Oke, sekarang gua akan pakai tiketnya ya. Kita tekan, kita ya tekan tentunya. Dapat senjata R. Oke, ini buat yang lain nanti. Summon tiket. Kita akan coba summon tiketnya ya. 5 ya. Oke, kita tekan. Ah, dapat kostum R. Tinggal 3 lagi, oke. Lumayan nanti kalau kita beli nanti ya hero-nya itu ya. Sekarang tinggal 2 lagi. Oke, kita lanjut. Oke. Tinggal 1 lagi. Lumayan R juga. Oke, sekarang kita keluar. Kita coba naik level. Ini level semua ya, kosong tadi yang ini hero nya ya, level hero nya. Sini ada yang ini atau ini atau ini atau ini atau ini. Belum ada, belum bisa. Kita keluar aja. Sekarang kita buka ini. Oke, kita ambil. Kita ambil kristalnya. Oke, lumayan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke challenge-nya. Oke. Kita cari aja yang levelnya di bawah kita. Oke, gue akan coba ini paling bawah. Dia levelnya 17, gue levelnya cuma 14. Oke, kita coba. Set, langsung start. Untuk pertempuran ini bisa 5 kali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman
Minimal 1 hari ini 5 kali. Kita harus bertempur 5 kali. Gue akan coba di video pertama yang kemarin ini gue udah jelasin. Ini challenge-nya atau PvP-nya seperti ini. Kita bisa melawan hero lain itu sampai 5 kali. Oke. Kita langsung. Di sini kita juga bisa ngetap seperti ini. Mau hero mana yang kita ingin gini dulu. Kita di sini juga. Seperti ini bisa. Jadi kalau kita kalah, umpamanya hari ini gua kalah. Jadi minimal kita harus memperkuat kostum kita ya. Kalau kostumnya bintang 4, bintang 5, atau bintang 6, levelnya 15, bintang kostumnya semuanya. Ya kita juga tidak akan kalah gitu. Jadi buat teman-teman, harap dipahami ya. Ini gua jelasin sebagai contohnya seperti ini untuk pertarungan PvP-nya. Biar teman-teman tahu. Jadi kalau pertarungan PvP ini enggak selalu harus kita menang terus ya, enggak. Pasti ada kalah. Yang pro aja juga pasti ada yang kalah. Enggak mungkin menang terus. Ya kalau bisa harus bisa menang gitu loh. Ini gua jelasin nih sebagai contoh ya, seperti buat teman-teman ya biar paham ya. Sekarang kita langsung ke home-nya aja. Oke, kita keluar. Udah challenge, sekarang gua masuk ke map-nya seperti ini. Gua nyampe di 7. Oke. Semakin tinggi mapnya kita yang jalani sampai 10 ini sih ya, semakin tinggi juga level lawan kita. Jadi buat teman-teman harus levelnya tinggi, terus kostumnya harus juga sudah max level atau minimal ya bintang 4, bintang 5, bintang 6 ya, paling tidaknya ya udah max levelnya 15. Sekarang gua akan masukin ini. Oke. Langsung ke start. Kita tunggu sebentar. Agak lama ini loadingnya karena jaringannya juga sedikit error. Oke, ini teammate ini level yang ini yang ketujuh ya, map ketujuh ya. Oke, kita langsung 2 kali. 1. Oke. Ini untuk 2 kali pertempuran atau 2 ronde. Penambah hit, itu penambah hitnya.
Oke teman-teman, dapat senjatanya nomor 2 ini. Untuk ini kegunaannya ini yang biru ini, ini untuk buat naik level semua hero kita ya. Oke, ini yang ini. Oke, begitu caranya teman-teman ya, sampai map, sampai kita map selesai. Jadi teman-teman harus meningkatkan kostumnya atau naik level kostumnya itu sampai 15, kalau bisa bintang 6 semua 15. Terus untuk peningkatannya level yang itu apa skillnya, nanti gua akan tunjukin caranya ini. Gua akan coba satu ini seperti ini. Seperti ini yang di atas, paling atas ini. Ini ada B, ada C. Sekarang gua akan coba, gua akan coba. Ini yang tadi ya, biru tadi yang dapat tadi ya, pertarungan tadi. Sekarang gua pakai. Akan berubah dari B. Oke, seperti ini. B semua. Awalnya C semua, sekarang B semua. Ini ada juga C. Ada tag-nya, dev, HP-nya, street damage-nya ada di sini, semuanya ada. Jadi biar teman-teman paham, makanya gue jelasin sampai sedetailnya kayak gini. Ini kartu yang SR tadi ya, nih yang kartu gue SR. Cukup punya dapat SR, nanti kegunaan nanti juga ada di situ. Bagaimana caranya? Yang kemarin udah gue jelasin juga. Oke, sekarang kita coba masuk ke arenanya ya. Seperti ini. Ini ada 6 macam. Di sini ada Isat. Dia akan coba masuk ke Isat dulu. Ini sampai WMX sampai berapa? Ini sampai 10 ini. Sampai 11 malah. Hardnya itu 1 2 3 4 nih. Oke. Okay. Hard 6 sampai ke 10 ke 11, jadi 5 normal izinnya ada. Oke, gua akan contoh masuk ke ketiga. Oke, kita masukin hero nya 1 2 4 5. Oke, ini ya, kalau kita kalah mengalahin dia, kita dapatkan kostumnya bintang 3. Oke, mulai. Oke, menang. Jadi seperti itu semuanya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman paham, gue jelasin semuanya seperti itu. Di sini ada 6 ya. Ini sama. Tiap arena ini beda-beda ya. Ini sama juga. Ini ada 6. Jadi tiap arena ini beda-beda ya. Ini matchnya juga ada di sini. Jadi buat teman-teman, biar paham semuanya, gua udah jelasin sedetail mungkin. Jadi buat teman silakan komen dan mohon bantuan untuk subscribe channel Noob King. Semoga channel gua bisa berkembang dari channel-channel yang lain. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau ada
salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.